Di video kali ini aku bakalan main solo squad pakai senjata dual Trogon. Aldi TV bakalan pakai double senjata Trogon ya guys ya. Karena sekarang Trogon itu adalah salah satu senjata yang paling ditakuti oleh para player Free Fire guys. Banyak banget di luar sana juga youtuber-youtuber yang pada takut sama bocil-bocil BSK ya. Karena bocil-bocil BSK ini suka pakai senjata Trogon cu. Andra Geze takut ketemu senjata Trogon. Mbak, takut nggak sama Gurita? Nggak takut? Mbak Maya takut gak sama Gurita? Ini gak apa-apa, Guritanya gak gigit. Dan masih banyak lagi youtuber yang lain yang takut kalau ketemu orang pakai senjata Trogon guys. Jadi Aldi TV di sini bakalan main solo squad pakai senjata double Trogon guys ya. Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian semua udah klik tombol subscribe dan tombol like dulu guys. Karena banyak banget dari kalian semua yang nonton video ini yang belum subscribe. Yaudah kalau gitu kita langsung masuk ke videonya, let's go. Oke guys, kita suruh masuk ke dalam game ya. Dan sekarang Bang Aldi TV bakalan cek dulu nih ya senjata Trogon Bang Aldi cuy. Nah ini dia guys ya. Trogon Bang Aldi nih gak ada skinnya cu, kosongan guys, dah lah. Ini coba kita dapatkan ya, ada gak dijual gak skinnya? Oh dijual cok, dijual di crate ya senjata. Dia nambah reload speed sama damage, tapi kecepatan geraknya ngurang 1. Gak apa-apa lah ya, walaupun kecepatan geraknya ngurang 1, kita bisa akalin pakai skill Caroline guys. Biar kalau misalkan kita pakai senjata shotgun tuh nambah cepet gitu larinya ya, kecepatan geraknya gitu. Oke kalau gitu kita beli crate ya guys ya, semoga aja kita bisa. Oh permanen 500 diamond cu. Oh kalau gitu kita beli lah ya. Oke. Oke nice, kita langsung pakai aja guys. Kita udah bawa ke lobby ya. Eh mana kok gak dibawa ke lobby senjatanya. Bentar kita bawa ke lobby dulu guys. Oh alah ini gak bisa dibawa ke lobby skinnya cu. Yaudah lah yang penting kita sudah pakai senjata Trogonnya. Terus kita di sini pakai skill Caroline guys ya, yang bawa shotgun itu guys. Nah ini dia, saat menggunakan shotgun kecepatan berlari bertambah 13%. Kita pakai Caroline dan kita juga wajib pakai Hayato guys ya, karena di sini Bang Aldi TV pengen pakai dual Trogon guys. Jadi nggak bakalan pakai senjata jarak jauh AR ya, jadi kita bakalan bertempur jarak dekat terus, dan kita pastinya wajib menggunakan Hayato biar damage yang diterima bisa lebih besar lagi guys. Berarti sekarang lagi ada event apa ya di Lark Royal ini katana. Oh ini cok, bundle ini dikeluarin lagi guys, tapi Bang Aldi TV udah punya ya. Oke kalau gitu karena Bang Aldi udah punya, Bang Aldi bakalan pakai ya. Sekalian kita review ulang ini bundle yang popstar ini cuy. Bentar kita pakai dulu guys. Oke ini dia. Nah ini dia guys, langsung kita pakai semuanya. Wah gila sih, bundle ini sangat cocok kalau misalkan kita pakai masker seram ya. Serasi gitu loh guys, karena bundlenya tuh kayak ada hitam abu-abu dan maskernya pun yang putih terus ada hitam-hitamnya gitu coy. Yaudah kalau gitu tanpa banyak basa-basi kita langsung mulai aja masuk ke dalam in-game ya guys ya. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bismillah, kita akhiri dengan boya. Battle Royale bertempur dengan tusun. Kita bakalan turun ke mana ya? Nggak tahu lah, kita ngikutin musuh-musuh aja turun nih ya. Pada di mana mereka turun nih? Oh, rame kali cu ini cu. Pada mau kemana mereka nih? Kamu nanya. Ke Farmtopia kah? Nggak tahu. Oh, satu squad museum. Ah, sini aja lah nih, satu squad nih. Ah, mampus kau dek. Ini kau turun nih, satu squad nih. Ih, pojok-pojok aja kerjaan ya. Minta ditusunin kau ya, ngendok ya kerjaan. Heran kali aku guys, mereka-mereka nih pada mau naik GM apa kayak mana ya. Turun tuh di pojokan terus loh. Ah, aku tusunin kau ya. Tusunin kau ya. Mampus kau. Mampus kau ya. Ah, incar kau langsung ya. Kau mau turun di pojok-pojok, gak bisa deh. Ah, sini kau. Awas jatuh. Eh, jatuh aku. Astaga. Ah, itu dia tuh. Sabar guys, sabar guys. Oke. Ini kita abis tusunin. Pemberaniannya si AA. Oh, meledak langsung. Jump shoot. Jump shoot AA. Sabar, sabar guys. Oke. Kita abis tusunin 4 orang ini, kita langsung cari senjata Trogon ya. Semoga aja cepat nemu lah. Eh, ini dia. Mampus kau, Dek. Meledak pala. Mana lagi? Satu lagi. Ada lagi kau, satu lagi nih. Sabar ya, satu lagi nih cok. Oke. Kawannya cok. Gak bisa kita biarkan. Ah. Ah itu kayaknya tuh. Kayaknya sih itu dah. Sabar sabar guys, sabar guys.
Kayaknya ini sih. Ah, habis kau. Mana kau? Sini kau, Dek. Ya, bukan, Cok. Bukan, Cok, bukan ini, Cok. Udah 4 kill kan? Ah, bukan ini. Ini kah? Ah, kayaknya ini dah. Kayaknya itu sih. Sabar, guys. Oke. Pasang landman dia. Sabar, mekitan dulu kita, guys. Aku tuh greget kali, Cok, kalau misalkan enggak hampir aja. Wah. Aku tuh greget kali, guys, kalau misalkan enggak susunin satu squad ya. Kekecok kau. Kekecok kau ya. Kau kira aku mau lewat sana. Aku hanya ngasih step aja biar kau kekecoh. Hai. Wah, udah 5 kill aja di TV ini, guys. Sekarang kita saatnya cari Trogon ya. Ini semoga aja mudah kita nemuin senjata Trogonnya ya, guys. Soalnya kadang kalau misalkan dicari itu pasti bakal sulit, guys, temunya, guys. Tapi kalau nggak dicari ya ada aja, ketemu aja. Heran aku, guys. Rata kau ya. Jangan-jangan ini dia Trogon, cu. Nice, kita dapat Trogon satu, guys ya. Sisa satu lagi Trogon nih. Jangan-jangan ini kawannya yang tadi nih ya. Tusun kau, Dek. Oke, tinggal satu lagi, guys. Kita harus mencari senjata Trogon. Ini dibeli-beli nggak ada Trogon sih, guys. Sayang banget, coy. Oke, berarti tinggal satu lagi. Kita senjata Trogonnya ini kita sambil cari, sambil jalan aja ya. Sambil nyari musuh lagi sini. Kalau misalkan musuh nggak dicari juga nih, cepet habis, coy. Sisa 27, guys, musuhnya, guys. Aduh, kayak mana lah. Cepet habis musuhnya, guys. Aduh, susah, coy. Kita nemu senjata Trogon satu lagi, guys. Ah, apa ini? Loh, ada perang-perang, coy. Perang besar, coy, di depan nih. Sabar, guys. Kita harus samperin, guys. Ada perang besar. Ah, kan? Buset dah. Wah, kenok. Sabar, guys. Kenok nih. Aduh. Dah, di-repep. Aduh, di-repep duluan, guys. Astaga, coy. Buru di-repep, coy. Wah, rame kali, coy, ini. Kenok kau, Dek. Mampus kau. Sabar, cuy. Sabar. Kita majuin ya. Oke. Kita majuin. Let's go. Kita pakai senjata Trogon, guys. Let's go, baby. Kita bantai pakai senjata Trogon, baby. Sini, bangsat. Dia pakai senjata Trogon juga. Nah, kan banyak sekali musuh-musuh yang pakai Trogon. Rata kalian ya. Jogetin. Hai, akhirnya kita nemu senjata Trogon satu lagi, guys. Dikasih oleh musuh ya. Let's go, kita double Trogon, guys. Mantap. Gila sih, ada perang besar tiba-tiba di depanku, guys. Dan rejeki nomplok ya. Aku langsung dikasih senjata Trogon, cuy, sama musuhnya, guys. Yuk, kita cari musuh lagi ya. Kan ku bilang apa? Sekarang nih senjata Trogon jadi senjata yang populer, guys. Lagi hits loh, lagi viral gitu lah ya. Dan banyak banget YouTuber-YouTuber yang takut kalau ketemu musuh yang pakai senjata Trogon tuh. Mereka trauma gitu, guys. Si Andra Gadget pun sampai bikin TikTok loh. Dia takut, guys, kalau ketemu musuh yang pakai senjata Trogon gitu. Mereka-mereka nih yang pakai senjata Trogon dijuluki oleh orang-orang tuh bocil Trogon, guys. Sepertinya di depan ada musuh, coy. Wih. Sini kau, Dek. Mampus kau. Pakai Sonia, kenok. Hari gini. Aduh, batuk aku, guys. Hari gini pakai Sonya, nggak jalan. Kenapa orang-orang pada suka pakai Sonya ya? Aku nggak suka loh, guys. Kalian lihat betapa ngerinya senjata Trogon ini, guys ya. Ih, konvoy mereka. Kok ini senjata? Kok nggak ngejar ya? Oh, ngejar deh. Astaga. Mereka mobil-mobilan itu. Di depan ada musuh, coy. Apalah itu? Nggak tahu. Musuh di kiri itu. Mobil-mobilan, cu. Mereka, cu. Apalah nih? Kenok ini. Sonya, cok. Astaga.
Alamak, di belakang ada, di samping ada, kayak mana lah? Ini di belakang ngeselin kali, cok, ada, cok. Sabar. Oke. Apalah nih mobil-mobilan dia tuh, eh. Turunlah kau, Dek. Gak jelas ini bocah nih naik mobil-mobil nih. Ah, meledak kok, mampus kau ya. Ah, pakai wukong segala kau ya. Oh, mampus kau. Wukong kau ya. Habis kau, Dek, Dek. Sabarlah, aku mau medkitan dulu lah, sabarlah, Dek, Dek. Peluruku habis, guys. Trogon ini kekurangannya dia pelurunya cepat habis gitu loh, enggak suka aku. Kita jadi harus bawa peluru shotgun banyak-banyak kalau pakai senjata Trogon, guys. Eh, Mak. Dia ada AWM, Cok. Ah, pakai AWM satu lah ya. Pelurunya udah mau habis, guys. Kau. Ah, meledak kepala kau ya. Macam-macam kau. Ah, kau. Ah, habis kau ya. Pelurunya cepat habis gitu loh, guys. Aku sebel kali, Cok. Sabar guys, kita ke zona dulu, coy. Aduh, medkitan dulu guys, sabar guys. Kita baru dapat 14 kill, coy. Belum nyentuh 20 ini. Ini kalau misalkan kita kurang dari 20, kita rematch lagi, guys ya. Kita gameplay kedua, guys. Ini masalahnya Trogon senjata apa peluru shotgun ini kita harus bawa banyak-banyak gitu loh, guys. Apalah nih? Apa dia nih? Enggak tahu. Ah, di dalam arsenal dia tuh. Astaga, cok. Enak kali kau ya, ngendok kerjaan ngumpet di situ ya, tinggal tembak-tembak aja dah lah. Ya udah lagi saimu kayak mana, guys? Emang betul nih harus gameplay kedua ya, harus rematch kedua, guys. Coba dapat 14 kill aku, cok. Terus soalnya peluru Trogonnya habis, guys. Udah lah, kita main lagi ya, kita ulang, guys. Kita gameplay kedua, guys ya. Yo, match 2 ya. Dapat next era lagi kita nih, guys. Kita turun di kita kayak tadi ya, Okay. Kita ikutin musuh, mereka turun di mana, guys? Kita incar, cok. Kita tusunin, guys, biar mereka semua kena mental gitu kan. Nah, ini rame nih. Ini mau kemana mereka nih? Ayo. Oh, Deca Square. Okay, Deca Square. Sini. Ini 4 orang di bawah nih, kita tusunin nih, guys ya. Lah, aku lupa, guys, nggak ganti papan seluncur, cok. Papan seluncurnya masih yang kemarin nih. Okay, sabar, guys. Mampus kau deh ya. Tusun kau ya. Dapat scar nih, coy. Mantap. Sabar. Scar. Okay. Mana kau? Nomor 1. Nah, lagi kawanmu. Sabar. Kita lihat-lihat dulu. Oh, di atas. Di atas. Ya. Oke. Oh, ini dia. Knock 2. Sabar, kemana turun? Bos, gak bisa, bos. Santuy. Oke. Tusun nih. Knock lagi. Woods. Rata kalian langsung berempat ya. Balik lobby. Rata kok sama satu orang. Yahayu. Nah, guys, kita cari senjata Trogon ya. Fokus cari senjata Trogon, cu. Ini kita harus cepat nih cari senjata. Ini Trogon ya. Oke, dapat 1. Kita harus cepat cari senjata Trogon ya, guys ya. Biar musuhnya pun gak cepat habis nih. Udah, segitu doang. Satu squad doang, guys, di Deca Square, cu. Entah kemana lagi mereka pada turun. Di kiri nih. Nah, itu dia tuh. Itu dia, guys. Panik dia langsung pasang es kepal, cu. Perang dia nih. Kita samperin ya. Semoga aja ada Trogon lah di sini nih. Ini dia. Pakai. Sonia dia pakai. Knock kau, mampus. Rata kau. Wah, rame kali, cok. Sabar. Masuk dulu. Mekitan. Ngeri kali. Rame cok, masih ada berapa orang lagi tuh di sana tuh. Masih ada nih mereka nih. Nah, itu dia. Oke. Kepalanya. Kenok dia tuh. Kenok. Pakai Sonia dia, guys. Ini masih ada kawannya tuh. Kita samperin. Oke. Mampus kau. Kenok kau ya.
Aduh, susah kali, Cok. Ini kita punya ini gak sih? Nah. Mana kawannya tadi satu lagi? Gak tahu. Kenok dia tuh. Mana kawanmu? Keluarlah. Oh, itu dia tuh. Eh, gripep, Cok. Ah, rata kau ya. Dia tuh kelihatan deh kepalanya ya. Ngeripep di situ, guys. Ini Trogon satu lagi mana ya? Trogon ya. Dia punya Trogon enggak nih lootinganan nih? Bentar, guys. Kita cek dulu ya. Okay. Trogon. Mana Trogon? Enggak ada, Cok. Aduh, enggak punya Trogon dia. Tapi emang beneran enak ya. Trogon ini tuh mainnya cuman gampang lah, guys ya. Easy banget, Cok, pakai Trogon nih. Cuma tekan-tekan gitu doang gitu, guys. Pantesan banyak yang pakai senjata Trogon, guys, guys. Dan rata-rata tuh ya, pasti tuh bocil-bocil BSK, guys, yang pakai senjata Trogon, guys ya. Ah, nanti aku ke depannya mau tantang leader BSK lah, guys ya. Eh. Apa, Cok? Apa ini, Cok? Enggak tahu. Lutingan kah? Oh, lutingan. Kukira musuh ngendok di situ, Jir. Iya, aku kedepannya nanti mau tantang leader BSK ya, leader guild BSK. Okay. Buat buy one Trogon sama aku, guys ya, biar aku kasih paham gitu. Soalnya banyak bocil-bocil BSK pakai Trogon gitu, guys. Siapa dari kalian yang pakai nick BSK, guys? Coba kalian komen di bawah, guys ya. Eh, apa nih, Cok? Trogon, Cok. Kill sih. Dapat Trogon, guys. Nice. Oke. Okay. Udah dapat Trogon deh, guys. Udah double ya, double. Eh. Habis kau deh, Trogon nih, bos. Gak bisa kau ya. Eh. Weh. Eh. Mak. Kenok kau. Habis kau deh ya. Habis kau. Mamam. Dengan kekuatan Trogon ya, kau tidak bisa membunuhku. Eh, masih ada musuh, Cok. Ada merah-merah tuh di belakang tuh. Oke. Ada merah-merah di map ya. Aduh, sabar. Kita looting dulu. Nih, peluru-peluru shotgun nih kita harus lootingin, guys. Soalnya peluru shotgunnya cepat habis gitu loh. Oh. Apa nih mereka nih? Perang-perang loh. Eh. Walah. Ini di depan sini ada, di situ juga ada. Apa kita masuk ke zona aja ya? Nanti kita masuk zonanya susah ini. Eh, sabar, guys, ini musuhnya di mana-mana, Cok. Sabarlah. Ini di atas ini juga ada nih. Sabar cuy. Kita mending masuk ke zona aja lah biar nggak tusun lagi ya, ntar gara-gara kayak tadi gitu loh. Kita tusun jadi tusun-tusun lolot gitu loh, guys. Sabar ya. Mending kita tunggu di zona, mereka masuk, kita hantam. Nah, itu enak. Nah, itu dia tuh. Eh. Astaga, di atas kau ya. Alamak, mainnya di atas aja kerjaan. Duh, di atas deh, coy. Gak ada inilah. Aku gak ada papan seluncur loh. Gak punya papan seluncur aku, guys. Aduh. Nah, itu di atas loh. Mampus kau, dek. Kenok kau. Kau kira aku gak bisa nembak kau di atas itu ya? Bisa, bos. Kita buka arsenal dulu lah. Oke. Punten. Oke. Sabar, kita looting-looting dulu, coy. Kita peluru shotgun nih penting, guys. Kita harus banyak-banyak peluru shotgun, coy. Yuk, udah 100 lebih nih peluru shotgun nih ya. Ah, tuh. Ah, rame kan? Ah, tuh. Ah, itu depan tuh rame nih. Oke, sini kau, bang. Perang lah. Wow. Wos. Wow, mau ngendok di atas dia nih. Jangan-jangan mereka mau ngendok di atas, guys. Oh, di depan. Oh, sini kau. Oh. Sabar, guys. Gila, ngeri kali. Mana kawannya yang tadi tuh? Ada satu orang lagi, guys, kawannya dia tuh. Kita baru kill 12 ya. Oh, itu dia di atas tuh. Mampus kau, dek. Ih, orang-orang pada suka ngendok di atas boneka itu ya. Di atas ini loh, yang bulat-bulat ini loh, guys. Cuma kill 13, guys, aku, guys. Aduh, musuhnya sisa 3 lagi. Apalah tuh. Ish. Awas, ketiban airdrop, cuk. Hampir aja aku ketiban airdrop, guys. Hampir mati konyol lagi aku ketiban airdrop ya.
Ah, depan dia tuh. Ah, sini kau. Eh, disampah, Cok. Disampah, Cok. Mampus kau. Disampah aku, Cok. Ih. Berani kali lah. Disampah aku, guys. Lolot. Lolot. Sabar, bentar lagi boya nih. Jangan nafsu ya, jangan panik, don't panic. Bentar lagi boya nih. Musuh sisa 4, guys ya. Jangan gegabah. Oh, di belakang. Oke, satu orang belakang nih. Sini kau. Ah, mampus kau. Mampus kau, kenok ya. Setiga lagi, tiga lagi. Beratakan next era pakai Trogon nih. Trogon. Apalah dia. Disampah lagi, guys. Lolot betul. Mampus kau, ha. Mau nunggu kau di zona, iya. Sakit itu, ih. Lolot kali, cok. Disampah mulu, cok. Aku, cok, ih. Biarin aja. Tungguin. Mampus kau. Nyampah ya kerjaan, cok. Ih, lolot betul ya. Ih, orang susah payah ngekill pakai Trogon ya, ditekan-tekan. Dengan enaknya dia menyampah aku, guys. Ih, parah. Oh, di depan ada yang looting airdrop nih. Coba guys, kita samperin, cok. Oke. Depan ada yang looting airdrop nih. Ah, panik gak? Habis kau looting terus kerjaan. Depan. Gila, depan tuh. Oh, mendok dia tuh, guys. Ah, biarin aja, guys. Kita tungguin di zona, guys, ya. Ayo, sini. Sabar. Nih dia di sini, guys. Ayo, sini. Turun, ayo, keluar. Oh, di belakang kau ya. Oh, di situ tuh. Pasang api unggun dia, guys. Elim, kita emot aja, guys. Elim, bu, ya ini mah. 1, 2, 3. Sah. Anjay. Ya, Elim ini mah, guys. Iya. Main dia tuh. Au. Au. Mak, bomnya. Mak, balik lagi ke aku bomnya. Apalah dia tuh, ih. Ah, pasang es kepala lagi. Ah, pasang lagi. Pasang lagi. Kau, ish, lari-lari kali. Elim. Ish, lari-lari dia. Kau, lari-lari kau ya. Sah. Buya. Nice, itu dia, guys ya. Heran kali aku mau musuh yang gocek-gocek kayak gini, guys ya. Ada deh tingkah lakunya, guys. Guys, panik deh itu, guys. Oke, guys, 18 kill ya. Nice, mantap. Tadi di awal kita 14 kill, sekarang 18 kill. Jadi totalnya itu 32 kill ya, guys ya. Oke, guys, jadi itu dia, mungkin kita kontennya sampai segini dulu aja. Gua cuman pengen main pakai dua senjata Trogon dan ternyata sangat-sangat OP ya, guys ya. Sekarang juga kita cobain nih bundle yang lagi keluar saat ini ya, di Luck Royal gitu, bundle pop apa tadi namanya itu? Entahlah itu ya, pokoknya bundle ini ya, guys ya. Ya udah, guys, gua Aldi Pemirsa, thanks for watching, thanks for focus and peace out. See you next video.